Warga yang tinggal di kaki gunung ibu Kabupaten Halmahera Barat berbondong-bondong mengungsi ke tempat pengungsian usai erupsi beruntun Gunung Ibu. Mereka terpaksa mengungsi karena khawatir keselamatan jiwa. Dengan cara mandiri, warga yang mayoritas wanita, anak-anak dan lansia berusaha mengungsi dari desa mereka. Mereka berbondong-bondong menuju mobil petugas gabungan untuk dievakuasi ke lokasi pengungsian yang dipusatkan di Desa Tongute dan Desa Gamici, Kabupaten Halmahera Barat. Sementara warga lainnya yang berada di tempat pengungsian terlihat panik usai erupsi Gunung Ibu yang terjadi secara beruntun. Tinggal di mana, Pak? Tupoko. Keluarga Bapak sudah kesini semua? Sudah. Oh iya. Jadi untuk keluarga Bapak yang lain masih ada atau gimana, Pak? Ya, masih 3 orang. Jadi rencana mau mengungsi tetap saja di sini toh, atau? Iya. Artinya suruh jemput kemari dulu. Maksud jemput keluarga di kampung ya. Itu? Gunung Ibu yang kembali erupsi mengingatkan warga untuk selalu waspada. Warga pun diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dengan radius 7 km dari kaki Gunung Ibu. Sahri Helmi melaporkan dari Halmahera Barat.